Iya. Hai. Halo, halo. Tumben showroom siang. Iya, karena habis ini ada kegiatan, jadi takut nggak keburu. Hari ini ada kegiatan kah? Iya, ada. Udah makan? Udah, tadi aku udah makan. Aku makan soto ayam gitu. Kok ini sih macet? Bentar ya. Lagi apa katanya? Lagi tiduran. Dapat salam dari Dubai. Hai Dubai. Ya Allah, ngantuk. Enggak tidur siang kah? Enggak guys, karena habis ini mau ada kegiatan, jadi mau langsung pergi. Kalau tidur nanti takut ketiduran. Baru bangun. Enggak, udah dari tadi. Udah mandi kah? Hujan gak, Ci? Enggak. Tapi kayaknya enggak deh, enggak mendung deh. Kirain mendung, ternyata enggak. Kemarin ya katanya hujan ya, cuman kemarin lagi di kayak lagi di dalam ruangan gitu kan, jadinya enggak kedengaran hujan atau enggak. Tapi kata member lain waktu habis dari luar hujan katanya. Di sini hujan terus banget. Emang kamu di mana, Alina Sofia? Hai Elvira. Happy Friday. Hi, thank you Lion. HF 999. Di sini terang katanya. Iya, di sini juga. Aku punya kucing namanya Suni sama Shane. JH. Terinspirasi dari mana, Tuch? Ci, soal Jumat enggak kata Fajar. Itu mah kamu enggak sih? Shane lagi batuk kata Aiwan. Enggak, aku lagi tiduran aja guys, sambil baca komentar kalian. Ya Allah, aku barusan nguap, aku ngantuk, tapi aku gak pernah tidur. Vionnya kemarin nyanyi Menanti. Iya, aku lihat videonya. Banyak yang ngetek. Nguap nular, Ci. Kamu nguap juga.
Tapi nguap emang nular sih. Mau dikirim kopi apa? Wow. Apa ya? Kopi apa ya? Apa aja deh. Tuh aku lagi ditip mbak ke bawah lagi beli sesuatu. Lagi nitip mbak buat beli kopi yang kopi kotak kopi gula aren. Iya, nanti itu beli itu. Gula aren setermos. Ih, baik banget gak sih itu? Suka kopi atau teh? Sekarang sih lagi suka kopi ya. Selamat siang dari siapa itu? Sang. Sang kayaknya banyak banget. Salam dari Jawa Tengah. Arian Sofia. Jawa Tengahnya mana? Selain ngedip, ngapain aja hari ini? Selain ngedip, hari ini nafas, melek, mendengar suara-suara, membaca komen kalian. Tadi udah berjalan. Udah ngapain aja? Cuci muka, sikat gigi, tiduran, nguap. Iya betul. Upload TikTok lagi dong. Oh iya, aku belum bikin video TikTok. Alhamdulillah, ngantuk. Semalam tidur jam berapa? Jam ya nggak pagi-pagi banget lah. Ardiansyah, kapan terakhir minum kopi jos khas Jogja? Aduh, lupa banget. Udah lama deh kayaknya. Bilang halo, nanti aku mandi. Halo Gracia, Felin. Cepat mandi. Suka begadang mikirin apa sih? Bukan begadang, cuman emang apa, jam tidurnya udah gak sebagus dulu, jadi emang kadang baru ngantuk jam segitu. Padahal ya gak mikirin apa-apa, cuman apa, lihat-lihat YouTube, nonton YouTube atau ngapain gitu doang. Overthinking ya? Enggak. Kadang-kadang lihat-lihat online shop, lihat-lihat e-commerce, masuk-masukin barang-barang ke keranjang gitu aja. Tapi nggak di check out. Masukin aja dulu gitu doang. Seru tau. Nontonan YouTube-nya apa, Ci? Random sih aku kalau nonton YouTube, kadang mukbang ya, atau mukbang. Aku nggak tahu cara pronounce-nya. Terus kadang nontonin video performance idol-idol.
kadang nonton yang kayak apa ya, live update kayak gitu loh tentang kehidupan. Kadang-kadang nonton yang serius-serius juga. Kadang-kadang nontonnya tentang motivasi juga gitu. Kadang-kadang nontonin tentang kayak konspirasi-konspirasi. Aduh, gak jelas deh. Kadang-kadang nontonin make up juga. Kalau enggak kayak haul apa gitu, misal kayak e-commerce haul atau apa haul, kalau enggak gitu sih. Enggak lihat horor. Jarang sih aku. Konspirasi apa, Ci? Konspirasi tergantung sih. Aku suka nontonnya si Judge, kadang kan suka ada tuh yang bikin cerita apa gitu kan. Terungkapnya misal cerita A begini-begini, aku suka nontonnya gitu. Tapi bukan yang horor ya, kan yang si Judge ada misteri juga tuh. Kalau misteri aku kurang suka, cuman yang konspirasi kayak gitu aku nonton sih. Kepo aku soalnya. Kalau nonton motivasi biasanya yang mana? Aku biasanya suka nonton ini nih, Gita, tahu kan Gita? Gita Savitri ya namanya kalau nggak salah. Itu bukan motivasi sih, cuman aku suka aja sih cara pemikiran dia tuh. Jadi itu kayak bisa ngerti gimana sih pandangan atau persepsi orang-orang gitu terhadap sesuatu. Aku suka yang kayak gitu. Gita Savitri yang tinggal di Jerman ya, kok gak mana, itu aku suka. Aku ngikutin dia dari dulu sama Analisa Channel, kalau kalian tahu. Iya, gitu ya, tentang psikologi-psikologi Analisa Channel, podcast-podcast gitu aku seneng. Kalau make up biasanya kalau baca cewek aku Tasya Farasya atau enggak Deviana. Banyak sih yang luar-luar juga kadang aku nonton, kayak What's in My Bag. Ya Folk Korea atau siapa gitu sih. Yang tentang fashion-fashion gitu aku suka nontonin. Tuh kayak misal nih ada dari Folk 73 questions with Adele, kayak gitu aku suka nonton. Seru. Ya aku belum nonton ini nih, 73 Questions with Kylie Jenner. Nanti nonton ah, sebulan yang lalu. Day with Kendall, Get Ready with Rosé. Kayak gitu sih. So fun. Zen sama Cici putus, ah emang iya? Masa sih? Aku juga tadi lihat sih yang katanya Zen sama, tapi bukan sama Cici, sama siapa ya? Oh itu ini, ya ampun. Terus gimana itu anaknya? Siapa namanya? Kai? Kai atau Kai ya? Lupa deh. V
Facebook berubah namanya jadi Meta. Iya, itu tadi aku juga baca. Tapi nggak tahu benar atau enggak. Kalian udah lihat belum sih fotonya Cici Hejit yang dia lagi jalan-jalan di luar, terus anaknya ditutup pakai kain gitu. Lucu deh. Terus ada yang di stroller yang kelihatan dikit mukanya. Gemes deh anaknya. Tapi emang Facebook beneran ganti nama jadi Meta? Kenapa dia ganti Meta ya? Padahal orang-orang taunya Facebook itu udah kayak ya Facebook banget gitu gak sih? Sosmed terbesar, salah satu sosmed terbesar. Meta, kenapa Meta? Mau jadi marketing ya? Apa ya tadi aku baca beritanya? Di mana ya tadi aku lihat? Mau jadi apa gitu katanya Meta. Let's see about berita. Mana itu ada beritanya tentang Meta. Tapi orang-orang pasti sebutnya udah ini gak sih? Facebook gitu. Oh, ini dia. Ini alasan Facebook ganti nama jadi Meta. Saya memiliki rebranding perusahaan. Oh, rebranding. Saya pikir banyak kebingungan. Meta ini dianggap sebagai perusahaan teknologi yang membantu orang-orang terhubung sekaligus ingin menjadi perusahaan metaverse. Meta. Meta. Kok di sini mah bacanya Meta ya? Ya lucu kali ya kita ngomongin sesuatu yang kayak gini di showroom. Facebook ganti jadi Densu. Wow. Tapi kalau di Jepang itu Densu masain namanya masih Densu Inc. Bukan. Densu Inc. itu yang apa ya? Kan sempat di itu tuh. Kayak sempat kayak di akuisisi gitu, bukan di akuisisi juga sih, kayak di beli sama mana ya, Amerika atau apa gitu. Makanya Densu-Densu yang di luar Jepang itu namanya kalau nggak salah bukan Densu Inc ya, apa Densu doang ya, Densu Aegis Network gak sih? Iya ya. Dan oh iya benar kan? Iya, berarti benar yang di luar itu namanya Densu Aegis Network, yang di Jepang namanya Densu Inc. Soalnya sempat dibeli atau di apa ya sama luar. Sih nanti kamu pas Halloween jadi Valak, nggak kebayang. Aku nggak mau ah jadi Valak. Densu bapaknya Betrang ya, itu Bensu. Bensu bener-bener.
Geprek Densu. Geprek Densu, astagfirullah, parah banget sih kalian. Thank you. Beli satu doang. Enggak apa-apa. Beli dua, satu aja. Enggak apa-apa. Nanti aku beli lagi di sana. Lupa. Nanti aku bisa beli kopi lagi di sana. Jadi tuyul gak sih? Wah, jadi tuyul gimana tuh? Gak mau aku. Gak mau jadi tuyul. Ah, Nana Secang lagi showroom juga. Nana Secang AKB. Iya, aku nonton Nana Secang. So pretty. Nana Secang. Ci Sehun ada drama baru. Iya, aku tahu. Nanti aku mau nonton. Sehun. Dulu pernah ketemu Sakura enggak, San? Sakura belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu waktu itu. Waktu ketemu sama yang lain kayaknya dia lagi perwakilan HKT-nya kayaknya bukan Sakura deh, jadi belum pernah ketemu. Kishani emang ngerti tadi? Enggak. Lihat aja mukanya cantik. Sakura udah di IZONE gak sih? IZONE udah disband guys, jadi udah gak ada lagi grupnya, tapi iya dulu di IZONE. Shani, masa aku ada 9 tugas? Ih, parah banget, tugasnya banyak. Semangat ya, kamu pasti bisa. Ci Taeyeon apa Tiffany? Gak bisa milih. Kiko, sepi amat katanya. Ramein dong Kak Kiko, makanya.
topiknya di Kepler. Bacanya apa sih ya? Aku tuh kadang suka lupa. Kepler. Kalau Korea kan kadang picknya siapa ya? Aku tuh sebenarnya nggak ngikutin Girls Planet 999 tuh. Aku nggak tahu cara pronounce-nya karena aku nggak ngikutin. Cuma kadang aku suka lihat video-video pendeknya gitu, kadang kalau muncul di TikTok atau aku lihat fancam-nya, aku lihat di YouTube sih sebenarnya. Dan aku tahu karena banyak yang bilang ada salah satu kontestan yang katanya mirip aku, yang Nancy ya kalau nggak salah. Jadi kadang tuh setiap habis mereka perform atau apa suka ada yang nge-tag aku kan, jadi aku suka lihatnya dari situ. Aku nggak ngikutin sih, tapi aku taunya yang nomor 2 itu siapa sih? Bye, aku nggak tahu bacaannya lagi, yang agak bule itu mukanya. Dia banyak di ini kan, banyak dapat komentar-komentar negatif. Kenapa sih? Kasihan deh. Ya itu rezeki dia, itu hak dia buat ada di grup itu. Gimana orang banyak yang voting, dia pasti juga ada suatu hal yang positif kan yang bikin dia banyak di vote. It's okay gitu. Kasihan. Yang nomor 2, aku tahu itu yang agak bule. Sama yang nomor 1 itu, yang nomor 1 siapa ya? Aku tahu mukanya tapi aku kurang tahu namanya. Mungkin nanti kalau grupnya udah debut aku ngikutin. Jaehyun. Iya, oh iya itu. Jaehyun. Terus aku tuh shouting tahu juga yang dari Jepang, aku tahu beberapa tuh kan. Aku enggak tahu namanya. Kamu suka Sehun dari kapan? Udah lama guys sebenarnya. Udah lama aku suka, cuman kan aku nggak pernah ngomong, aku nggak pernah apa ya nge-share kayak gitu. Jadi ya udahlah gitu, maksud aku buat apa ya, maaf ya berisik, aku lagi buka makanan. Karena kadang apa ya, kayak gitu ya buat kesenangan aku juga sih gitu. Tapi aku kan juga sukanya ya cuma suka doang gitu. Cuman mengagumi aja. Hanya gak suka makan tapi suka ngemil. Iya betul. Twice suka siapa? Twice itu sebenarnya aku suka dia, aku bukan suka dia, aku suka mereka sebagai satu grup gitu loh. Tapi kalau disuruh member yang paling aku suka, Mina. Kayaknya aku sering ngomong juga sih, Mina. Tapi kalau member yang paling aku nggak suka kayak nggak ada karena aku suka mereka ya sebagai Twice gitu. Sama kayak waktu aku suka SNSD First Generation, waktu itu aku suka mereka ya sebagai satu grup gitu loh. Jadi kalau aku suruh milih member yang paling gak suka, kamu nggak tahu. Cuman kalau waktu itu member yang aku suka di SNSD ada, jadi ya sama. X1 dulu suka gak? Nah, X1 itu aku gak ngikutin, tapi aku tahu. Mina tapi bucin Mbak Joy.
Iya, aku suka Red Velvet juga. Shiny suka nggak? Ada dulu masa-masa di mana aku suka Shiny banget, parah. Udah dicat terus tuh. Dicat apa? Jepang atau Korea? Nggak bisa milih sih. Dua-duanya aku suka. Dua-duanya mirip tapi beda gitu. Gimana ya? Jadi aku seneng aja buat ngeliat Jepang atau ngeliat Korea. Aku seneng sih. Oh, sih di AKB siapa? Itu sebenarnya bingung. Aku suka sama siapa? Tapi aku dulu sempet suka banget sama Tomochin, sama Yukirin, Mayuyu, aku suka banget. Siapa lagi ya? Setelah ketemu Matsui Jurina, aku jadi kayak amazed banget sama dia, baik banget. Banyak sih, Okada Nana juga baik, Oguri Yui juga baik, banyak. Bingung. Yui Han, aduh subhanallah, aku sedih banget deh Yokoyama Yui-sang mau ini graduation. Dia baik banget, sebaik itu ya lu, sumpah maaf aku lupa sebutin namanya. Dia baik banget, kayak the real kakak gitu lah, parah. Baik banget. Kalau Matsui Jurina-san kayak ramah banget gitu loh dia. Orangnya suka apa ya, gemes gitu loh ngelihatnya waktu ketemu. Kayak suka tiba-tiba ngajak, tiba-tiba apa, tiba-tiba dateng, tiba-tiba ini, kayak gitu. Jurina hobi nyender di bahu kamu ya. Ya ampun. Emang kayak gitu tau, kayaknya Matsui Jurina sang orangnya kayak gitu gak sih? Gemes. Baik orangnya. Kayak, dia ya kayak gitu. Nyender adalah pesisat ya. Kocak banget videonya. Cici kok peka. Video apa? Video apa? Cita Omiyo cantik banget. Cita Omiyo, sumpah cantik banget guys. Aku ngeliat dia di produce, terus aku ketemu dia, wow, dia cantik banget, terus dia baik. Tomusang juga baik banget waktu itu, waktu aku AKB. Waktu yang NHK Otakazen kan aku kayak satu grup gitu sama mereka. Sama siapa lagi ya? Tomusang. Dia nyanyi bahasa Indonesia. Itu baik banget. Terus dia kayak nanya ke aku gitu, ini pronounce-nya bener gak sih? Terus aku kayak ngasih tahu, ya ini pronounce-nya gini gitu. Terus ada si Tao Miu Sang kayak di sebelah aku gitu. Terus dia baik, dia kayak nanya JKT gimana, gini. Dia baik banget.
Miu padahal sih waktu produce cantik banget. Iya cantik, cantik banget. Aslinya juga mirip kok sama kayak di video itu. Kayak di video-video. Cantik. Terus yang aku juga suka itu AKB Oda Erina. Oda Erina Cham. Kalian tahu kah? Ya kita dulu sempat syuting bareng sama Nanase. Jadi ya, suaranya bagus banget, dia pintar nyanyi. Nah, kau udah pernah ketemu belum? Nah, aku belum pernah. Soalnya waktu yang NHK itu dia tuh masih di IZONE. Jadi waktu itu ketemunya kalau HKT itu Hana, Hana Chang sama Miku. Ya, yang temennya Nako, yang itu sama Nako. Lagi makan cookies kah? Iya, kayak cookies sus gitu. Kue sus. Enak. Drakor favorit. Gak mau kalian favorit aku sejauh ini ya. Aku tuh sebenarnya lupa aku udah pernah nonton apa aja. Sejauh ini aku suka yang bikin aku masih kayak inget ceritanya sampai sekarang itu dramanya Song Joong Ki sama Song Hye Kyo itu apa? Aduh itu aku lupa tuh. Yang Song Joong Ki sama Song Hye Kyo itu aku suka. Terus Crash Landing on You. Terus W yang W yang siap Han Hyo Joon sama aduh aku lupa nama cowoknya tapi aku ingat mukanya. Terus aku juga suka It's Okay to Not Be Okay. Terus aku juga suka Nevertheless. Aku suka Hometown Cha Cha Cha. Lagi ya kalau drama-drama lama banyak sih, banyak banget. Cuma gak bisa milih. Sekretaris Kim, iya nonton aku juga. Her Private Life aku juga nonton. Yang Sekretaris Kim aku juga nonton. Yunabi aku juga nonton, tuh yang Nevertheless. Hotel de Luna gak nonton karena katanya ada hantu-hantunya atau apa gitu, gak nonton. Strong Woman, iya aku nonton juga. Do Bong Soon aku nonton. Strong Woman aku nonton. Terus Kim Book Joo aku juga nonton. School aku juga nonton. Aku nonton School 2015. Yang schoolnya Kim Sejong itu aku lupa tahun berapa, itu aku nonton juga. Schoolnya yang Kim So Hyun aku juga nonton. Yang dia kembar itu aku nonton juga. Legend of Lucy aku juga nonton, My Love from the Star aku juga nonton. Kayak itu aku sempat nonton tapi awal-awal doang. Tahun ini ada School 2021, iya makanya aku nunggu itu. Apalagi ya?
True Beauty aku nonton. My Name aku belum nonton sih, cuman kemarin udah ada di apa rekomendasi gitu, nanti mungkin nonton. Startup ya, Startup aku nonton juga. Hai Bye Mama aku nonton juga. Aduh gila itu. Harus terus deh. Alice in Borderland aku gak nonton, takut aku. Aku gak suka guys kalau yang kayak tipe-tipe kayak gitu tuh aku, aduh serem. Ikatan Cinta nonton gak? Maaf ya, saya tidak ngikutin sinetron nih. Saya udah nggak tahu lagi di Indonesia ada sinetron apa. Squid Game nggak nonton. Squid Game aku nonton makanya abis itu banyak yang bilang suruh nonton itu kan Alice. Terus ternyata mirip-mirip Squid Game tapi katanya lebih serem lagi. Terus aku kayak no, nggak bisa aku lihat yang kayak gitu. Kasian aku nonton kayak gitu tuh kayak rasanya nyesek sendiri tau gak sih, kayak bukan ngelihat kerennya atau gimana, tapi aku ngerasa kayak gila nih, gak ada manusiawinya banget aku gak mau nontonnya gitu. Apaan nih gitu. Bukannya keren, aku ngeliatnya tuh malah kayak gak bisa nih, aku gak bisa kalau hidup kayak gini gitu, menderita sendiri semua nontonnya, kesel sendiri. Iya, padahal yang main Kento Yamazaki, iya aku tahu dia ganteng banget, aku tahu. Sumpah, aku nonton film dia yang lain, cuman aku gak mau nonton itu. Gak bisa aku. Nyesek sendiri. Udah nonton Serigala Langit belum sih? Apa itu? Si Bolang nonton nggak? Nonton dong. Aku tuh nggak bisa kalau ngeliat film yang darah-darah gitu, bunuh-bunuhan. Kayak bedah-bedah dokter. Ngilu aku liatnya. Ngilu, gak bisa. Malah aku kayak gak menikmati gitu loh. Sekarang liatnya udah kayak udah gak bisa liat. Ngilu, iya guys, ngilu liatnya. Guys, ini jam segini kayaknya aku harus siap-siap buat pergi deh. Aku bacain dulu ya ininya. Live ranking Mandishan Mandi, makasih Kak Mandishan Mandi. Ada kakak-kakak kangen Chan nih, Kapinka nih. Kapinka kapan nonton teater? Besok datang enggak ke teater? Itu hari Minggu. Ayunda, terima kasih Ayunda. Ada Desi, DS, hai. Ini Kak Desi ya.
Ada Fauzi si pejuang skripsi. Ih, semangat Fauzi, semoga sukses. Ada Listiani, makasih. Ada Alsagia. Ada Solitude, thank you. Ada Kurniawan, makasih. Ada You Girl, lagi pusing. Semangat ya, semoga cepat berlalu. Ada Legisan, ada Dinda, ada Niung 4. Siti Makfira. Hai Siti Makfira, ada Diko. Hai Kak Diko. Aulia, hai Aulia. Ada Botol Kecap. Merlin lagi nugas, ada Matt, ada Citra, ada Sire, ada Binbin. Ada Muka, hai Muka or Mucha. Ada Elzano, halo. Ada pernah berjuang kangen Shani. Ih, kangen juga, makasih Kak. Ada RZ, hai RZ. Ada Nat. Ada Wah, kasih Dik, hai kasih Dik. Ada Sanyi, semangat. Terima kasih, kamu juga semangat. Ada Adis. Dan ada masih banyak lagi. Terima kasih semuanya. Semangat ya buat menjalani kegiatan hari ini. See you di showroom besok, insyaallah. Dah.